Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kudrah dan iradahnya. Sekarang ini kita dapat bersilaturahmi di dalam rangka usaha kita untuk meningkatkan iman, meningkatkan ilmu, dan insya Allah untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha serta maghfirah daripadanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ada salah satu ajaran yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Di antara sekian persoalan hidup yang mendapatkan perhatian ajaran Islam yang dibahas secara panjang lebar, ialah masalah pembinaan dan pembangunan rumah tangga bahagia. Kalau kita membaca-baca buku fikih atau kita membaca buku-buku hadis yang mengadakan buku-buku yang mengumpulkan, melakukan koleksi terhadap hadis-hadis, maka kita akan memperoleh satu kesan, yaitu bahwa masalah rumah tangga, perkawinan dan pembinaan rumah tangga pada umumnya mendapatkan perhatian yang cukup besar. Malah jumlahnya itu kelihatan sekali mengisi terbesar kedua setelah babul ibadah. Jadi kalau kita membaca buku fikih, maka bab yang terbanyak itu adalah persoalan ibadah dalam pengertian rukun Islam yang lima. Dan bab terbesar kedua adalah babul munakahat, masalah perkawinan dan pembangunan rumah tangga. Kali ini saya akan mencoba mengemukakan beberapa ajaran dari ajaran agama kita untuk memperkaya ilmu kita atau mengingatkan kembali perbendaharaan ilmu yang sudah ada dan ingatan yang sudah ada pada diri kita tentang masalah pembinaan dan pembangunan rumah tangga bahagia. Ada sementara orang yang mengatakan, kalau seseorang itu siap membangun rumah tangga, nikah, membangun rumah tangga, katanya dia sudah berani melakukan spekulasi besar. Dia telah melakukan sesuatu tindakan spekulasi besar. Artinya, ia bisa memperoleh kebahagiaan yang besar yang mungkin tidak diperoleh oleh mereka yang tidak melaksanakan nikah. Ia bisa memperoleh kebahagiaan yang mungkin tidak diperoleh oleh orang yang tidak nikah. Tetapi ia juga mungkin memperoleh satu penderitaan yang tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak melaksanakan nikah. Kenapa demikian? Nampaknya rumah tangga merupakan salah satu sebab di mana seseorang bisa memperoleh kebahagiaan dan di mana seseorang akan memperoleh penderitaan. Karir politik, karir ilmiah, reputasi nama,
jabatan, kedudukan, sampai kepada ketentraman dan kebahagiaan seseorang banyak dan sangat dipengaruhi oleh suasana dan keadaan rumah tangga. Banyak orang-orang yang sukses dalam melakukan gerakan-gerakan, dalam melakukan kepemimpinan politik, tapi kemudian menjadi hancur karena diawali karena kehancuran rumah tangga. Tidak sedikit reputasi, popularitas seseorang menjadi hancur berantakan karena diawali oleh kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu pantas apabila ajaran Islam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah rumah tangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau adalah pembina dan pembangun rumah tangga. Bahkan beliau sudah mampu membangun rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, yang rahmah sebelum beliau sendiri menjadi rasul. Menurut catatan tarikh, sejak 25 tahun beliau itu nikah dengan Khadijah. Walaupun ini tidak menjadi satu ukuran, mestinya nikah usia 25 tahun. Tergantung keadaan saja. Mungkin juga di Tegal ada yang 20 tahun sudah siap tempur untuk nikah. Silahkan. Karena mungkin IQ di bidang ini agak cepat berkembang. Atau mungkin juga orang yang sampai 30 tahun juga belum siap karena IQ di bidang ini agak lambat. Ini adalah soal masing-masing. Tapi kalau kita hitung berdasarkan jenjang pendidikan yang berlaku di negara kita, memang 25 tahun itu pas. 7 tahun masuk SD, keluar usia 13 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 19 tahun keluar SMA. Masuk perguruan tinggi 5 tahun, malah sekarang banyak program 4 tahun. 24 tahun keluar dari perguruan tinggi, kemudian 1 tahun berlatih di masyarakat, kira-kira sudah siap ini menjadi kepala daerah tingkat 4, ketua RT. Nah, siap rumah tangga. Tetapi sekali lagi bukan ukuran usia itu, yang penting kesiapan diri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita merasakan di tengah-tengah masyarakat kita masih terdapat kesan-kesan yang salah tentang perkawinan dan pembinaan rumah tangga itu. Ada satu prinsip yang diajarkan oleh agama kita, permudah nikah dan persulit talak. Banyak di antara kita sebaliknya, mempersulit nikah dan mempermudah talak. Mestinya kalau Anda berpikir 10 kali tentang nikah, harus berpikir 1000 kali tentang talak. Tapi tidak sedikit orang yang berpikir 1000 kali tentang nikah, tapi 10 kali tentang talak. Tentu bukan di Tegal, ini di daerah lain. Kalau di sini mungkin nggak begitu beda. Apa maksudnya nikah itu dipermudah? Apa kita ketemu di jalan langsung saja dibawa ke KUA? Tentu tidak demikian. Tentu tidak demikian. Ada satu proses pra-pernikahan yang mesti ditempuh. Ada langkah-langkah yang mesti dilakukan, yang juga ditunjukkan dan dibimbing oleh agama. Tetapi mempersulit pernikahan itu adalah termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Maksud saya dengan mempersulit itu, umpamanya saja, sering sekali seorang anak yang sudah pacaran lama, tapi karena sebentar lagi lah menunggu perhitungan bulan. Sebab kalau lahir Rabiul Awal, mesti nikah pada bulan Rabiul Awal lagi, biar banyak rizkinya. Mesti nikah bulan haji, jangan bulan safar, karena bulan safar katanya banyak yang nikah itu malah anjing. Ah, ini kan keterlaluan. Atau sering-sering juga orang melakukan hitung-hitung, kalau lahir hari Rabu harus dapat hari Sabtu, kalau lahir hari Senin harus dapat hari Kamis.
Sebab Rabu itu katanya dewanya dewa musang, sedangkan Sabtu itu dewanya dewa ayam. Habislah ayam itu oleh musang nanti. Kalau bintangnya bintang Arius harus mendapatkan bintang 7 aspirin. Sudah baca macam. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi ini tidak berarti kalau seseorang ketemu di bioskop langsung saja jadi. Sering-sering persoalan ini menjadi persoalan anak-anak muda. Islam memberikan jalan. Apa yang mesti Anda lakukan? Perlu ditegaskan bahwa ajaran Islam menilai perkawinan itu adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, bukan hanya bersejarah tetapi juga sesuatu yang mulia. Sunnah Rasul, ibadah kepada Allah. Kita ingat ketika ada 3 sahabat yang bertekad ingin mengejar dan ingin mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Beliau adalah maksum, tidak pernah berdosa, dan beliau sudah dijamin pasti dimaafkan oleh Allah. Tetapi masih ibadah rajin, masih puasa rajin, masih tobat terus-terusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat terus-terusan padahal dosa tidak pernah. Sedangkan kita dosa terus-terusan padahal taubat tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 23 tahun itu tahajud terus-terusan, seperti kita 23 tahun tidak tahajud terus-terusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang luar biasa, sehingga 3 sahabat itu berjanji bertekad. Yang pertama mengatakan, saya akan sholat selamanya. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa selamanya. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak akan berumah tangga, tidak akan nikah. Saya ingin menghabiskan waktu saya untuk menyembah Allah. Informasi dan berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya sholat pada waktu seharusnya sholat. Saya juga berhenti sholat pada saatnya mesti berhenti sholat. Saya puasa pada saat puasa, dan saya juga berbuka pada saatnya mesti berbuka. Saya juga berkeluarga. Rasul menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, itu tidak termasuk umatku. Inilah yang dinyatakan dalam sebuah hadis, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kependetaan di dalam Islam. Sehingga seseorang untuk mencapai tingkat kualitas keimanan tertentu, sehingga dia perlu mengharamkan rumah tangga, mengharamkan nikah, mengharamkan berdagang. Ini adalah bukan sikap Islam. Justru seorang muslim harus bergumul dengan keadaan, dan dia memimpin keadaan, diarahkan kepada suasana sesuai yang diinginkan oleh dinul Islam, termasuk di dalam rumah tangga. Hadirin sekalian, apabila seseorang sudah merasa dirinya mempunyai kemampuan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir adalah berupa kesiapan materi, papan, sandang, dan pangan. Nafkah batin adalah kesiapan diri untuk memimpin rumah tangga. Dan sampai kalau dia tidak melaksanakan nikah, dia akan terjun berbuat dosa. Maka menunda-nunda pernikahan itu adalah dosa. Nikah baginya adalah wajib. Orang tua mempersulit adalah turut dosa. Kalau memang jodoh sudah ada, mimpin rumah tangga bisa, nafkah lahir batin sudah siap, dan kalau tidak nikah akan berbuat dosa. Tapi sebaliknya tentu saja, bagi seseorang yang sudah ada jodoh tapi nafkah lahir dan nafkah batin belum siap, ya artinya belum siap ya. Nabi mengatakan puasalah sementara. Kalau puasa masih juga belum mampan, banyak lari-lari sajalah daripada melamun. Atau malah kalau niatnya jelek,
Seseorang mau melaksanakan nikah niatnya jelek, ya tetap malah menjadi haram, walaupun sah menurut hukum negara dan agama secara fiqih sah, akan tetapi kalau niatnya jelek, ya dia melaksanakan perbuatan yang terlarang. Seseorang barangkali mau menikah dengan seorang wanita, niatnya biarlah saya nikah dengan dia, sudah 4 bulan saya cerai, tahan, kalau sudah turun mesin gak laku lagi lah dia. Ini adalah dosa tentu saja. Nah, apa yang mesti kita siapkan? Ada cerita seorang sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kira-kira kepada sahabat itu, mengatakan, saya dengar Anda mau melaksanakan nikah. Sahabat itu menjawab, betul ya Rasulullah. Tanya Rasul, ada 4 orang mana ini? Ada 4 orang sana. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok Anda mendapatkan jodoh dari sana? Saya sendiri belum tahu, katanya, cuma ayah saja ini. Nabi mengatakan, bagaimana kamu mau menikah dengan seorang wanita, kamu sendiri belum tahu? Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain dinyatakan dalam hadis itu, barang siapa yang bermaksud mau menikah, maka hendaklah dia melihat ila ma yad'u ila nikahiha. Maka hendaklah dia melihat dulu kepada siapa yang akan dinikah itu. Mengetahui dulu. Mengetahui sesuatu yang menjadi daya tarik baginya untuk nikah. Sering ada pertanyaan dari para remaja, apa dalam Islam itu tidak boleh pacaran yang-yangan? Saya katakan boleh, asal tahu batas. Nah, batasnya ini yang harus dijaga. Pertama, luruskan niat bahwa kita apel kepada rumah orang itu betul-betul ini direncanakan untuk membangun rumah tangga, bukan iseng, apalagi bermaksud mau menyakiti anak orang lain. Yang kedua, ada batasan. Jangan sekamar berduaan. Sebab yang ketiga, nanti setan. Wala taqrabuz zina. Jangan berbuat apapun yang dapat menghampirkan diri Anda kepada perbuatan zina. Jangan pergi jauh berduaan, sebab nenek bilang berbahaya. Ini yang diajarkan oleh agama, batasan-batasan itu. Tidak berarti kalau seseorang memilih akan nikah itu lantas ada dongeng-dongeng masa silam katanya sampai keliru segala macam. Karena tidak tahu, belum tahu sama sekali, pas dinikahkan kok lain ini dengan pesanan. Tidak mungkin. Karena seseorang itu harus tahu. Nah, tahu ini tentu saja tidak harus melaksanakan pra pernikahan berlarut-larut. Saya belum selesai meneliti, Pak. Baru 2 tahun. Nah, ini tentu saja adalah berlebih-lebihan. Terus kalau Anda datang ke rumah seseorang, kemudian bermaksud untuk silaturahmi, lantas ibunya datang mendampingi, malah jangan marah, ini aman namanya. Barangkali aja ibunya pura-pura menjahit, tapi mata lihat kita, terus, ini kan dalam rangka penelitian juga ibu. Apa cukup tampangnya meyakinkan atau tidak nih calon mantu ini? Tetapi kalau kita sudah tahu, sudah mengetahui dari berita orang lain, nah, kita harus berniat, tapi itu pun lakukanlah beberapa langkah. Musyawarah itu harus selalu ada. Apa tidak boleh, Pak, kawin lari? Tidak usah kawin lari, kawin duduk saja. Kalau kita nikah dengan seseorang, bukan berarti hanya nikah dengan wanita yang menjadi istri kita atau menjadi suami kita, tetapi kita juga bergabung dalam keluarga istri dan keluarga suami. Ini yang perlu diingat. Artinya walaupun anaknya dimiliki, tapi ayah menjadi musuh dan ibunya menjadi lawan terdepan, ini adalah penderitaan. Kalau kita nikah dengan seseorang, ingat bahwa ayahnya menjadi ayah kita, ibunya menjadi ibu kita. Kita tidak mungkin kita mencintai seseorang yang ayahnya itu adalah merupakan lawan tangguh kita. Tidak akan bahagia. Nanti akan terjadi satu problem rohaniah
Di satu pihak kita mencintai istri atau suami, di pihak lain kita jengkel lihat ibu mertua dan atau bapak mertua. Itu tidak akan bahagia. Malah menurut pertimbangan agama ada dikatakan kalau memilih jodoh itu bukan hanya berpikir apakah dia bisa menjadi istri yang baik, suami yang baik, juga harus berpikir apakah nanti dia bisa menjadi ibu yang baik dan bapak yang baik atau tidak. Bisa menjadi mantu dari ibu kita yang baik atau tidak, bisa menjadi menantu bapak kita atau tidak. Itu harus dipikirkan. Bisa menjadi anggota keluarga kita yang baik atau tidak. Kehadiran istri atau suami kita di tengah keluarga harus menambah kebahagiaan keluarga, bukan menambah problem dan persoalan rumah tangga. Kita mendatangkan orang lain ke rumah kita, apakah istri atau suami, keluarga kita jangan terganggu dengan itu, tapi justru bertambah bahagia. Sebab perkawinan bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tapi juga untuk kebahagiaan seluruh keluarga. Tentu bagi-bagilah kebahagiaannya. Artinya ada kebahagiaan khusus untuk suami, untuk istri. Nenek gak usah ikut campur, kakek gak usah ikut campur. Ada itu yang tidak boleh. Tetapi ada juga kebahagiaan yang bisa dinikmati bersama, berjamaah. Sikapnya, akhlaknya, pribadinya, dan lain-lain. Dipertimbangkan. Pertimbangan ini dari mana? Pertama tentu saja lakukan musyawarah lah. Tanya kepada ibu, ibu, menurut pengalaman ibu, ini kalau pria potongan kayak begini, ukuran begini, ini biasanya bagaimana sifatnya? Oh, ini persis seperti bapakmu. Cari duit pandai, cuma rewel. Nah, pertimbanganlah kerewelan ini bisa dinetralisir atau tidak nanti. Atau ibunya bilang, oh ini meyakinkan, cuma sayang. Apa sayangnya? Dia gak betah di rumah. Itu pertimbangan apa kita cukup sabar atau tidak dengan potongan gak betah di rumah ini. Atau seorang anak barangkali, pak, menurut penglihatan dan evaluasi saya, ini calon istri ini cukup meyakinkan, struktur bawah dan struktur atas cukup meyakinkan, struktur tengah itu rahasia. Tapi bagaimana ini pandangan bapak menurut pengalaman ini begini? Ah, kalau kayak-kayak begini ini harus agak sabar sedikit. Ini dipertimbangkan, musyawarah. Kenapa perlu demikian? Orang yang namanya pacaran dan yang jangan itu, saudara-saudara, 75% kan tipu-menipu. Imitasi. Servis selalu memuaskan kepada calon istri, calon suami. Tapi nanti yang asli bakal keluar setelah akad nikah. 4 bulan ketika dapur tidak berasap. Nah, yang asli pada nongol nanti. Dulu sih senyum terus, setelah jadi istri kok sulit senyumnya ini. Senyum coba tanggal 1 saja karena gajian. Tanggal 3 sudah sulit lagi cari senyum. Yang asli yang kedua itu. Atau barangkali seseorang melihat seseorang yang sedang mencintai orang lain atau mencintai sesuatu, katanya orang yang sedang cinta itu kayak orang buta. Tahu kalau orang buta melihat meraba gajah, ditanya bagaimana sih gajah itu? Kalau yang dirabanya kakinya, ah persis kayak pohon pisang. Karena dia cuma melihat, cuma merasakan kakinya itu. Bagaimana sih gajah itu kebetulan yang dipegang telinganya persis seperti kipas Tegal. Masih untung lah kalau telinganya sama kakinya, kalau yang dipegang kotorannya kok persis kayak kue bolu. Karena apa? Salah dia melihat. Begitulah orang yang pacaran itu melihatnya satu aspek saja. Aspek 4 tahun akan datang, 3 tahun akan datang jarang menjadi perhitungan. Karena memang belum pengalaman. Ayahlah yang punya pengalaman ini. Ibulah yang mempunyai pengalaman. Setelah itu semua kita yakin, jangan juga ada lagi forum yang diajarkan oleh agama, istikharah. Sholat 2 rakaat, kemudian tanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sebetulnya bukan hanya memilih jodoh ini, memilih yang lain juga kalau belum yakin betul itu adalah tepat membahagiakan, istikharah. Sholat 2 rakaat. Pilih jabatan. Ada jabatan tinggi dan ditak dan insya Allah akan menjadi orang yang paling ganteng tapi di pedalaman Irian Jaya.
istikharahlah. Memilih jodoh. Ada calon suami ini muka meyakinkan, ganteng luar biasa. Tapi sayang baca koran juga terbalik. Buta huruf. Nah, istikharahlah. Barangkali nanti ada pemberantasan buta huruf pelita kelima nanti. Ada suami ini pandai doktorandes insinyur SH segala macam, tapi muka-muka kriminal nih. Istikharahlah, siapa tahu nanti ada operasi plastik. Ada calon istri ini cantik luar biasa, tapi sayang mertua kikirnya naudzubillah. Ada mertua dermawan banyak pemberi, tapi sayang anak tidak memenuhi persyaratan minimal 0,5 di bawah garis. Atau istikharah, atau sering kita merasakan seseorang itu pada waktu pacaran perasaannya aduh paling ganteng sedunia, tapi setelah jadi suami pikir-pikir kok rasanya paling jelek sedunia setengah ini. Atau seorang wanita ketika pacaran merasakan bahwa istri, calon istri itu adalah paling cantik sedunia, tapi setelah menjadi istri malah ada perasaan kok kayaknya masih cantik pembantu daripada istri sendiri. Wah, ini gawat. Istikharahlah, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah istikharah apa cirinya ini? Apa ada mimpi-mimpi tertentu? Jangan terlalu percaya kepada mimpi. Mungkin betul, mungkin tidak mimpi itu. Barangkali aja begini, setelah kita istikharah kok mimpinya mimpi tergilas kereta api. Wah, ini ada nasib jadi rel ini. Enggak ada hubungan. Enggak ada hubungan. Yang penting dengan doa demi doa, dengan istikharah, istikharah itu nanti kalau memang maslahat, kalau memang baik ya jalannya licin begitu. Tapi kalau memang tidak baik ada saja halangannya. Ini adalah istikharah. Setelah itu baru kita ini meminang. Biasanya untuk masyarakat kita meminang itu tidak sendirian, berangkat sendiri gitu. Datang kepada calon mertua, Pak, maaf saja ini to the point aja saya ini. Sebetulnya sudah lama berminat kepada putri Bapak, bagaimana mau diberikan atau tidak? Kalau diberikan saya bawa, kalau tidak ya tahu saja akibatnya. Wah, ini sadis ini meminang ini. Ada norma dan ada akhlak. Kalau seseorang wanita sudah dipinang oleh orang lain, katanya haram orang lain meminang, tidak boleh. Kecuali atas izin atau sudah diputuskan. Terus kalau kita meminang, kalau seorang pria meminang wanita, seorang wanita, dia juga harus tahu apa dia sudah dipinang oleh orang lain atau belum. Ada yang memberitahu sudah. Nah, beritahulah siapa. Udah, teman saya sendiri ini. Beritahulah. Saya dengar Anda 3 bulan yang lalu meminang ya ke sana. Betul. Apa sudah ada jawaban? Belum, saya menunggu ini. Kalau begitu bagaimana kalau saya maju? Teman kita bilang silahkan kita musabaqah saja. Nah, silahkan lah kalau musabaqah meminang ini. Kalau memang diberi izin, nah, bismillah. Tapi kalau teman kita mengatakan jangan dong, masa sampai hati membunuh pelan-pelan saya. Nah, jangan, kita harus menunggu saja dulu. Begitu semuanya ini kita tempuh, pelaksanaan perkawinan itu memang mudah sekali. 1 menit selesai. 1 menit selesai, malah setengah menit bisa selesai. Ayahnya langsung mengatakan, saudara Anu atau Ananda A, dengan ini Bapak kawinkan Anda kepada anak saya bernama ini dengan mas kawin 1.000 rupiah. Saya terima. Cepat sekali ini kalau saya terima sih. Saya terima pernikahan putri Bapak bernama ini dengan saya bernama ini dengan mas kawin 1.000 rupiah. Bayar tahun depan gua. Sah itu kalau enggak malu. Kayak hutang segala macam. Nah, hadirin sekalian, jadi mudah sekali setengah menit. Apa yang lain daripada itu? Itu adalah merupakan tradisi adat. Ya, jangan dianggap sebagai upacara ritual ibadah lah. Sebab kalau dianggap ibadah itu nantinya yang disebut bid'ah itu. Tapi kalau dianggap sebagai kekayaan budaya, barangkali tidak ada masalah. Sebagai kebudayaan,
tradisi, barangkali untuk lebih berkesan sekurang-kurangnya, atau juga untuk memberi proyek kepada YUPAP, banyak turis-turis sehingga tertarik karena dalam upacara nikah macam-macam. Ada injak telur, kalau di Jawa Barat ada buka pintu segala macam, ada saling suap-menyuap, ada tarik-menarik daging ayam, mungkin juga engkol dengan mertua. Ah, itu soal teknis dan tradisi saja. Hadirin sekalian, begitu pelaksanaan akad nikah adalah mudah, tapi beban dan tugas itu setelah akad nikah itu. Setelah akad nikah, inilah yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan, dan perlu dipersiapkan. Ingat sekali lagi, kebahagiaan seseorang banyak ditentukan oleh kebahagiaan rumah tangga. Keresahan dan kegelisahan di tengah rumah tangga akan melahirkan keresahan dan kegelisahan dalam hidup secara keseluruhan. Pangkat dan kedudukan itu menjadi tidak berarti kalau di tengah rumah tangga kita mengalami resah gelisah. Gelar kesarjanaan itu tidak bisa dinikmati kalau melihat istri atau suami dengan istri bertengkar terus-terusan. Harta yang banyak juga menjadi tidak berarti kalau memang di tengah rumah tangga terjadi resah gelisah. Dan ternyata dari catatan-catatan yang dapat kita peroleh, perceraian dan pertengkaran, perceraian rumah tangga tidak hanya terjadi di rumah tangga yang keperluan ekonominya tidak terpenuhi atau keperluan ekonominya adalah kurang baik, tapi juga tidak sedikit perceraian itu justru terjadi di tengah-tengah orang-orang yang kaya dan wanitanya cantik dan suaminya ganteng. Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang nikah dengan seorang wanita atau juga dengan seorang pria hanya karena menginginkan hartanya, haramallahu malaha, sewaktu-waktu hartanya menjadi haram. Dia harus mencintai seseorang, tetapi orang itu tidak mencintai dirinya. Itu adalah penderitaan. Haramallahu malaha. Dia mencintai seseorang yang mempunyai harta, tahu-tahu hartanya itu menjadi haram bagi dirinya. Barang siapa yang nikah dengan seorang wanita atau seorang pria hanya karena mengharapkan kecantikan dan kegantengannya, maka sewaktu-waktu Allah haramallahu jamalaha, kecantikannya itu menjadi haram. Ia tahu bahwa istrinya cantik tetapi tidak dimilikinya dan malah justru menjengkelkan. Rindu tapi benci. Hadirin sekalian, maka apa yang harus menjadi pertimbangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fazfar bidzatiddin, agama dan akhlak. Agama dan akhlak. Sering-sering kalau sudah membangun rumah tangga itu faktor cantik dan ganteng itu yang kedua. Sering-sering soal harta dan kekayaan itu dalam membangun rumah tangga malah jadi yang kedua. Yang pertama itu adalah pengertian antara suami dan istri. Yang paling penting itu adalah adanya yang disebut oleh Al-Quran mawaddatan warahmah, jalinan cinta kasih, jalinan cinta kasih. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, begitu kita membangun rumah tangga maka terdapatlah sejumlah beban kepada kita. Orang mengatakan nikah itu melahirkan sejumlah kebebasan. Betul, ada sesuatu yang tidak bebas, begitu nikah jadi bebas. Sebelum nikah dicurigai orang, dicurigai bapaknya dan dicurigai ibunya, tapi begitu nikah malah bapaknya juga turut mendorong, tidak curiga lagi, malah bahagia. Biasanya kalau dia datang terus di kamar yang dekat, ibunya nginjen, jangan-jangan anaknya diapakan. Kalau belum nikah, begitu akan nikah malah bapaknya dan ibunya mengumumkan, ayo kita pergi semua, ditinggalkan berdua. Melahirkan sejumlah kebebasan.
Tetapi kita harus ingat bahwa perkawinan itu juga melahirkan sejumlah keterbatasan. Begitu akad nikah, ada keterbatasan-keterbatasan. Apa? Sebelum nikah itu seseorang boleh saja dia pergi kemana saja, boleh memberi kepada siapapun, boleh makan dimanapun, istirahat dimanapun, memilih pakaian sesuai dengan keinginan. Begitu akad nikah ini terikat, mau pergi juga yang paling baik seorang suami dan seorang istri itu memberitahu. Ibu, bapak mau ke kantor hari ini, pulangnya jam 3, jadi gak makan di rumah. Oh ya, cukup tahu, itu aja sudah nafkah batin. Berbeda dengan seorang, nanti siap makan jam 1, yang mau pulang, tahu-tahu jam 3 gak datang-datang. Datang ke rumah terus makan, sialan, masakan gak enak. Ya bagaimana mau enak yang sudah 3 piring di kantor. Ini bukan di sini, ini di sono. Kalau di sini gak begitu beda. Memberi juga yang paling baik itu kalau seorang istri mau memberi, katakanlah kepada keluarga, memberi hendaklah sepengetahuan suami. Kalau memang suami tidak ada, kita cukup mengatakan, aduh saya mohon maaf tadi karena bapak sedang di kantor, sedang pergi, tadi ada adik saya ini minta uang, saya berikan tadi 5.000 rupiah karena dia keperlu untuk sekolah. Ah, gak apa-apa, selesai. Ada orang bertanya, apa tidak boleh pak curi kepunyaan suami? Kan suaminya juga punya kita. Betul, suaminya punya kita, tetapi juga curi-mencuri tidak boleh. Pendeknya yang namanya mencuri itu tidak boleh, kecuali satu yang boleh mencuri, yaitu mencuri hati orang lain dan yang dicuri senang. Ini sedekah namanya. Khusus bagi yang muda saja, yang tua-tua jangan curi-mencuri lagi. Hadirin sekalian, jadi memberi pun hendaklah sepengetahuan suami dan sepengetahuan istri. Sampai katanya memilih corak pakaian. Memilih corak pakaian. Biasanya senang pakai safari, tapi istrinya bilang sekarang ini jangan pakai safari lah, pakai batik. Maka memakai batik itu termasuk nafkah batin, servis kepada anak mertua. Atau seorang, pernah seorang mahasiswa bertanya kepada saya begini, pak bagaimana hukumnya kalau laki-laki memanjangkan rambut? Saya katakan tergantung niatnya lah, kalau memanjangkan rambut itu maksudnya supaya masuk asrama putri tidak kentara, dosa lah hukumnya. Niatnya jelek ini. Tapi anda kalau seseorang itu memanjangkan rambut karena istrinya mengatakan suami saya harus panjang rambutnya lah, kalau tidak panjang rambutnya ini mukanya muka kriminal, tidak meyakinkan, maka memanjangkan rambut itu adalah termasuk nafkah batin, servis kepada anak mertua adalah wajib hukumnya. Ini adalah berumah tangga melahirkan kebebasan, tapi dalam waktu yang sama melahirkan sejumlah keterbatasan. Nikah itu katanya bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ada sesuatu yang haram, tidak boleh dilihat, tidak boleh diapa-apakan, haram, tidak boleh. Tapi begitu akad nikah, langsung jadi halal. Walaupun realisasi dan pelaksanaan perlu menunggu waktu. Apa ini? Enggak perlu dijelaskan ini pada hafal. Ada sesuatu yang semula haram begitu akad nikah langsung jadi halal. Tetapi juga dengan akad nikah itu ada sesuatu yang semula halal kemudian menjadi haram. Seperti ucapan talak, cerai, pisah. Kita lagi duduk di pinggir jalan, ada wanita lewat, kita katakan, talak lo, cerai lo, gak urusan, bukan istrinya. 1000 kali bilang begitu, paling-paling cuma kering aja, itu biar aja. Jadi tidak menjadi soal. Tetapi ucapan itu pantang diucapkan kepada istri. Malah kalau mengatakan haram, kan itu resikonya berat sekali. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah haram kamu, seperti haram ibu saya dengan saya. Tidak perlu, dulu juga terpaksa, menyesal. Demi Allah, haram kamu. Menurut Al-Quran, maka istrinya haram betul. Tidak boleh digauli. Selama 4 bulan, mana tahan 4 bulan. Apalagi banyak musim hujan begini.
4 bulan baru halal sudah kifarat dulu. Ini adalah mengharamkan sesuatu yang semula halal. Benar bahwa dengan nikah itu kita menjadi memiliki orang lain. Orang lain yang dulunya bukan milik kita sekarang menjadi milik kita. Kita ada hak kontrol dan kita ada hak menegur. Tetapi kita harus ingat bahwa dengan nikah itu sebenarnya kita menjadi dimiliki oleh orang lain. Dimiliki oleh orang lain. Kita ingat, kita pergi, awas ada yang miliki kita. Ini beberapa ajaran di dalam agama Islam. Bagaimana Islam memberikan perhatian terhadap masalah rumah tangga. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, di dalam ajaran Islam diletakkan kalau seseorang mampu nikah dan membangun rumah tangga yang baik, maka dinyatakan itu adalah sudah separuh iman selamat. Kalau kita mampu melaksanakan nikah dan membangun rumah tangga yang baik, maka separuh iman, tinggal separuh lagi yang perlu kita selamatkan. Separuh iman adalah selamat. Rupanya separuh keimanan kita juga banyak hancur karena di tengah-tengah keluarga kita tidak mampu membangun. Sampai dinyatakan kalau kita bertengkar, katanya jangan sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia bertengkar lebih dari 3 hari 3 malam. Tapi dalam hal suami istri dikatakan tidak sempurna iman seseorang kalau bertengkar, iman seorang suami dan iman seorang istri kalau bertengkar sampai dimalamkan. Ada mahasiswa di ITB bertanya kepada saya, kenapa Pak itu ada kebijaksanaan tidak boleh dimalamkan, tidak disiangkan? Saya jawab, nanti kalau kamu sudah berkeluarga tahu artinya malam. Memang yang sangat diperlukan malam hari. Sehingga tidak boleh dimalamkan. Artinya kalau membangun rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf kepada yang belum laku. Ada nasihat begini, kalau terlanjur bertengkar itu jangan sampai kalau maghrib kita bertempur, bertengkar, maka isya masih bertahan karena gengsi, harga diri, segala macam. Tapi sebelum tidur segeralah damai segelah gencetan senjata. Ibulah yang mengalah. Kalau ibu jaga gengsi, bapalah yang turut, yang mendekati begitu, yang mencoba mengobati. Barangkali aja ibunya sudah merasa tersinggung, bapaknya lebih baik bilang, maafkan sudahlah bapak, maafkan, enak aja kalau ngomong jangan depan orang lain, mana muka, ya maafkan bu, tadi itu saya emosi, enak aja, besok bikin lagi, aduh maafkan bu, maafkan. Mengalahlah, walaupun berani, berkelahi berani, tapi waktu ini jangan, aduh mohon maaf bapak yang salah sudah mau diapakan, bilah sudah bu, enak aja, jangan enak-enak begitu bu, maafkan, betul ini maaf saja, ini kita musim hujan, ini perlu bersama lah malam ini, lebih baik terus terang saja. Terus terang, kalau kita sedang jengkel kepada istri atau kepada suami, jarang melamun yang baik. Ibu-ibu lagi jengkel kepada suami, itu jarang yang melamun, nah besok panggil Ustadz Anu supaya diberi nasihat suami. Jarang, 1-2. Atau suami kalau jengkel kepada istri, biarlah besok saya panggil Ustadz Anu supaya diberi nasihat ini suami saya. Jarang sekali, atau istri, jarang sekali. Yang ada kalau istrinya lagi jengkel begitu, pergi, kalau pulang ke rumah orang tua takut nggak dijemput lagi, kalau nggak pergi juga jengkel. Suaminya juga begitu dalam lamunannya itu, talak, kalau ditalak sebetulnya masih seneng, kalau nggak ditalak jengkel juga. Sampai banyak ibu-ibu yang menghitung buah baju nih, kancing ini, pergi enggak. Tahu-tahu ujungnya itu pergi, kembali dari tidak dulu, tidak pergi, tidak sekarang, takut. Tidak ada gengsi harga diri di tengah rumah tangga itu. Apalagi malam hari. Selesaikan secepatnya. Masih beruntung kalau rumah besar, kalau rumah kecil kan gawat. Tempat tidur bersama, selimut bersama, bantal berdekatan, keadaan konfrontasi, coba bayangkan itu. Masing-masing saling belakang membelakangi. Suaminya pikir tidak akan melihat ke sana sebelum dia melihat ke sini. Istrinya juga bilang begitu dalam hatinya, tidak akan melihat ke sana sebelum dia melihat ke sini.
Tapi setiap malam itu lihat lagi, lihat lagi, kok belum lihat sini dah. Malah mendoa kepada Tuhan, ya Tuhan semoga istri saya segera membelok ke sini. Kok kepada Tuhan segala macam. Menderita. Kita ini saling perlu memerlukan. Maaf, ini sebetulnya rahasia intern perusahaan. Saling perlu memerlukan lah. Saya ada sebuah pengalaman yang dialami oleh seorang teman. Dia jengkel kepada istrinya. Dipukul malam hari itu. Setelah dipukul, enggak puas, dia tinggalkan. Setelah ditinggalkan, masuk kamar yang lain, dia enggak puas. Pintunya tutup cepat, keras-keras. Setelah itu dikunci. Habis dikunci, cabut lagi kuncinya. Pergi ke kamar lain. Tidur sendiri. Biar lu. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit sudah bingung. Udah, mau main catur enggak ada teman. Main pingpong memang tengah malam. Baca buku apalagi, tidur juga enggak bisa, dikira bisa tidur kalau lagi marah begitu, enggak akan bisa tidur. Tapi karena sendirian ingin tahu nasib istri sebelah sana. Merangkak pelan-pelan. Lantas nginjen kepada lubang itu, lubang pintu. Menginjen begitu karena kuncinya dimasukkan kantong, pas diinjen begitu terhalang, ditiup, fuh, kelilipan sebelah sana. Sama-sama nginjen begini bareng. Jadi ternyata suami istri itu cuma 20 menit kekuatannya kalau malam hari. Maaf ini rahasia intern perusahaan, tapi biar kita jaga sajalah. Kita terbuka saja. Memang kita ini saling perlu memerlukan. Oleh karena itu, tidak ada gengsi, harga diri dan prestise dalam membangun rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyatakan, "Maafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kepadamu, terutama kepada istri." Mintakan maaf kepada orang lain, itu adalah jiwa besar, sikap jiwa besar daripada seseorang. Jadi siap memaafkan dan siap meminta maaf dalam membangun rumah tangga. Ada beberapa ajaran praktis dalam membangun rumah tangga. Yang pertama katanya, marah itu adalah ciri orang yang mempunyai perasaan, termasuk juga suami dan istri. Kalau tidak pernah marah sama sekali, barangkali juga tidak punya perasaan. Marah itu adalah hal yang wajar. Tetapi dalam membangun rumah tangga, marah ini hendaklah terutama sekali jaga lidah. Dalam marah itu kita harus mampu menguasai diri. Maka ada ajaran katanya, kalau ibu lagi marah, usahakan bapak tidak marah. Kalau bapak lagi marah, usahakan ibu tidak marah. Kalau sholat itu berjamaah berpahala 27 kali lipat. Kalau makan itu berjamaah namanya barakah, akan mendapatkan barakah. Tetapi kalau marah tidak boleh berjamaah. Mesti munfarid sendiri-sendiri. Juga tidak boleh masbuk ikut marah kemudian. Kalau istri marah, suami berusaha menjadi obat si tawar si dingin. Suami marah, istri menjadi si tawar si dingin. Begitulah gantian. Bapak pulang ke rumah, ibu sudah masam saja. Kaki dihentakkan, pintu dibuka dengan keras. Bapak, walaupun berani untuk mengatasi istri ini, perlihatkanlah kesabaran. Saudara. Lihat di atas meja, kok tidak disediakan makan, padahal sudah jam 2. Ambil sendiri ke almari. Ibunya bilang, "Bisa ambil sendiri, biar saya ngambil." Monggo, kok. Biar aja dia. Sudah gitu enggak disediakan lagi piringnya, ambil sendiri. Enggak usah ngambil sendiri, saya ngambil. Diam lagi. Aku boleh buat sementara. Kalah untuk menang. Atau sebaliknya, kalau bapak pulang kemudian bapak kelihatan dalam kondisi marah, mata merah, tas dilemparkan, sepatu dilemparkan. Ibu yang baik, sepatu yang dilemparkan, diambillah oleh ibu, disimpan di rak sepatu. Enggak usah diambil. Boleh, enggak usah diambil, taruh lagi. Ibunya bilang, "Bapak mau makan?" "Gak usah makan-makan." "Ya, bapak gak makan-makan." "Lapar." "Bapak lapar." Nanti juga bosan ya. Ini yang sering jadi kiamat kecil-kecilan di rumah itu, kalau marah berjamaah. Bapak pulang dalam keadaan marah, istrinya malah bilang, nah, biasa nih bapak marah begini, ini ada tandingan ini, ada proyek pukulan ini.
Ini yang sering menjadi kiamat kecil-kecilan. Malah yang paling baik katanya kalau seorang itu sedang marah betul suami ibu, lebih baik ibu mengatakan ibu yang salah, lebih baik begitu. Walaupun tidak salah, sementara saja dalam keadaan marah. Orang yang marah itu tidak akan mengakui kesalahan walaupun salah. Namanya juga sedang nafsu. Saya terus yang benar, orang lain yang salah. Biar untuk beberapa menit ibu mengatakan suami sudah pukul sana pukul sini, mengatakan bapak ibu yang salah, ibu yang salah, bapak tidak salah, ibu yang salah. Salah-salah, ibu yang salah, ibu yang salah dia. Biar bosan, ibu, biar dia asal bosan. Nanti sudah tenang baru beritahu, yang salah itu bukan ibu, tadi pura-pura, bapak yang salah. Nanti sudah tenang itu. Sebaliknya juga bapak begitu. Kalau ibu marah-marah lebih baik mengatakan, sudahlah bapak yang salah, bapak maafkan. Enaknya, bapak yang salah, ibu enggak, ibu benar terus, ibu benar, bapak yang salah. Nanti sudah tenang. Ngaku sekarang ibu yang salah, tadi saya pura-pura saja ngaku salah itu. Hadirin sekalian, ini adalah hal yang sederhana, ini yang pertama. Tadi jangan dimalamkan, dan yang kedua jangan berjamaah. Dan yang ketiga, kalau kita bertengkar itu usahakan anak jangan tahu. Kesalahan kita kalau kita bertengkar itu anak menjadi penonton, kadang-kadang jadi referee dan wasit. Ibu jengkel kepada bapak, anak ada, jangan diperlihatkan kepada anak. Bapak jengkel kepada ibu, ingin memarahi ibu, jangan anak itu tahu. Kesalahan kita adalah di sini sering. Ibu jengkel kepada bapak, bapak datang belum apa-apa, sudah anak-anak dikumpulkan. Anak-anak berkumpul semua, lihat bapak lu. Enak aja. Bapak lu lihat tuh. Keluar enak pakai semir segala macam, sisir kalau nyet segala macam, kalau urusan arisan, urusan kita, urusan RT, urusan kita, urusan RW, urusan kita, mewek. Nangis malah habis bahan, marah ingin bahan kurang, keluar air mata, untung dari atas. Hadirin sekalian, seharusnya kalau kita begitu jengkel kepada bapak, bapak datang kita jengkel ingin memarahi dan menasehati bapak, anak-anak pergi dulu. Udah enggak ada tuh jajan di sana jajan. Duh kata ibu enggak boleh jajan. Hari ini wajib jajan anak-anak semua. Jajan. Semua sudah pada pergi. Ayo sekarang selesaikan. Tolong bapak, masa pulangnya terlambat terus, ada di rumah dong kalau sore hari di rumah dong, ada waktu untuk anak-anak, ingin nonton televisi bersama, belajar bersama, mengaji bersama, sholat berjamaah, tolong dong kalau sore sediakan waktu untuk anak-anak, soalnya kalau malam hari kan bapak ini kepunyaan ibu semua. Ini lebih baik lah dia, berterus terang saja akan keperluan rohaniah ini. Hadirin sekalian, jadi anak jangan tahu katanya. Malah ada nasihat, kalau kita sedang bagaimanapun melakukan hal yang tidak baik, usahakanlah anak itu jangan tahu. Mungkin kita waktu muda itu lebih jahat daripada anak kita, lebih jelek daripada anak kita. Ketika anak kita bertanya kepada kita, enggak usah kita berterus terang. Barangkali bapak juga kalau lagi muda gini aja. Carilah berita yang lain, cerita yang lain aja, enggak usah. Memang bapak, kamu enggak apa-apa, bapak enggak ada sisa. Macam-macamlah diceritakan, itu tidak baik, itu namanya amar munkar nahi ma'ruf, bahaya. Hadirin sekalian, tidak boleh lupa dalam membangun rumah tangga itu, tidak boleh lupa dalam membangun rumah tangga itu, yang perlu kita bina, yang perlu kita wujudkan adalah kegiatan-kegiatan beragama dalam arti ibadah dan lain-lain, ternyata mempunyai arti yang dalam membangun rumah tangga. Doa sewaktu-waktu sholat berjamaah, sewaktu-waktu tahajud bersama, artinya sama-sama bangun sholat tahajud. Barangkali kalau dijamaahkan ada ikhtilaf, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya bangunlah. Sewaktu-waktu bapak mau tahajud, bangunkan ibu. Bu, kita ini sudah banyak sekali nikmat dianugerahkan oleh Allah, kita bersyukurlah dengan sholat tahajud. Malah kalau ibu dalam keadaan marah, usahakan bapak lebih baik sholat saja. Barangkali sholat fardu sudah dan masih waktu boleh sholat, kita wudhu, sholat syukrul wudhu, dua rakaat memohon kepada Allah, doakan istri, demikian juga sebaliknya. Kalau kita melihat
atau seorang ibu melihat suaminya dalam keadaan menghadapi kesulitan, juga dia tidak bisa berbuat apa-apa, wudu, salat dua rakaat, istikharah, apalagi kalau salat tahajud 11 rakaat. Jadi rasa simpati kepada istri, kepada suami itu adalah bagian dalam mewujudkan mawaddatan warahmah. Kalau melihat istri sakit gigi, lebih baik bapak, ibu, kenapa sakit gigi? Aduh, kasihan. Padahal dokter tidak ada. Rumah sakit tutup, bagaimana ini? Kalau sementara bagaimana pakai bandrek saja? Padahal bandrek itu barangkali bukan obat sakit gigi, tapi itu menunjukkan simpati. Jangan istri sakit gigi, baru sakit kaki, baru sakit gigi, udah mewek. Apalagi kalau sakit kaki kayak saya. Duh, menang mana yang lebih berat, sakit kaki sama sakit gigi ini? Hadirin sekalian, mawaddah warahmah, jalinan cinta kasih itu bisa tumbuh dengan doa demi doa, saling doa mendoakan. Jadi bagi seseorang yang sudah membangun rumah tangga, ada kewajiban tambahan, yaitu kewajiban mendoakan istri dan mendoakan suami. Kalau perlu kita tebus dengan tahajud, 8 rakaat tahajud, 3 witir, sujud kepada Allah, memohon agar istri mendapatkan hidayah dan petunjuk, agar suami mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah membangun rumah tangga bahagia. Saya ingin mengemukakan kepada saudara-saudara, para pemuda, para remaja, tidak boleh takut akan nikah, tetapi juga tidak boleh terlalu berani. Pertimbangan mesti ada, tapi jangan jelimet. Inilah beberapa petunjuk dari ajaran agama Islam. Sepanjang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh ajaran agama Islam, insya Allah kita mampu memperoleh kebahagiaan rumah tangga itu. Semoga kita semua dapat membangun rumah tangga bahagia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.